Inilah 5 pemain timnas bawah 19 tahun yang paling digeruni lawan. Siapakah mereka? Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang sudah ketemu channel ini, saya mengucapkan selamat bergabung, guys, di dalam channel yang kecil ini. Dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kalian kesehatan yang baik, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, okay. Insya Allah, guys, pada hari ini apa yang kita ingin react ia terkait dengan sepak bola, di mana 5 pemain yang paling digeruni lawan pemain timnas bawah 19 tahun. Yang kita ketahui bahwa Piala AFF bawah 19 akan memulakan pertandingan pada 2 hingga 15 Juli. Dan yang menjadi tuan rumahnya lah ada Indonesia sendiri, guys. Jadi, 5 pemain ini harus diawasi sekiranya mereka betul-betul bermain untuk timnas Indonesia bawah 19 tahun. Ini yang membuatkan pasukan Thailand, Vietnam, Malaysia sekalipun akan memperhatikan dan fokus kepada pemain ini. Siapakah mereka? Jom kita sama-sama saksikan, guys, di dalam video ini. Video ini daripada channel Shin Tae-yong TV. Pada yang baru ketemu channel ini, guys, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Oke, apakah judulnya? Judulnya ialah 5 pemain timnas U19 yang bikin lawan ketar-ketir sampai disoroti Thailand dan Vietnam. Oke, guys, tanpa berbasa-basi, jom kita sama-sama simak video ini. Shin Tae-yong TV. Mengerikan. Inilah 5 pemain berbahaya timnas U19 mengerikan, yang siap menang, guys, mengerikan U19 2022. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian Ronaldo Conte yang di ujung. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Oke, okay, jangan lupa subscribe. Ketinggalan berita menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Lanjut, guys. Piala AFF U19 2022 akan segera bergulir tepatnya pada 2 sampai 15 Juli 2022. 2 hingga 15 Juli ya, guys. Akan ambil bagian di ajang ini dengan target merebut kembali medali emas yang terakhir kali didapatkan pada 2013 silam. Oh, Indonesia pernah memenangi medali emas pada 2013 untuk Piala AFF bawah 19 tahun ini. Oh, menarik, guys. Malaysia kalau tidak silap macam belum pernah ya untuk AFF bawah 19 tahun ini. Kemungkinan yang paling banyak Thailand dengan Vietnam. Tapi Indonesia ada sekali ya 2013. Oke, guys, kita lanjutkan. Untuk informasi, turnamen sepak bola terbesar Asia Tenggara itu akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi dan Stadion Madya Senayan. Dua stadion nah. Di mana Indonesia tergabung dalam grup A di ajang ini bersama Vietnam, grup Thailand, Filipina, dan Myanmar serta Brunei Darussalam. Sementara grup B dihuni Malaysia, mantap, Laos, Timor Leste, Kamboja, dan Singapura. Vietnam, Thailand mah ada situ. Sendiri oleh banyak pihak dinilai cukup dirugikan karena setim dengan Vietnam dan Thailand di fase grup, dua tim yang paling dijagokan untuk juara. Namun Indonesia juga tetap diperhitungkan karena punya modal pemain-pemain bintang yang sudah mentas hingga ke tim senior timnas Indonesia. Bicara tentang pemain junior tapi sudah mentas ke timnas senior, skuad Garuda Muda punya 5 nama senjata berbahaya yang bisa dijadikan andalan pelatih timnas Indonesia. 5 nama, guys, yang perlu diawasi. Siapakah itu? Shin Tae-yong. Kita tonton pertama sama-sama, ada, guys. Ramai Rumaki yang berpotensi dipanggil usai dikonfirmasi Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI jika cederanya sudah pulih. Tak perlu diragukan lagi, pemain kelahiran 19 April 2003 yang kini berusia 19 tahun ini juga sudah mentas di tim senior yang bermain di Piala AFF 2020 pada 2021 lalu. Kedua ada nama Ronaldo Jebora Kuate. Ronaldo Conte sendiri lagi sudah 99% dipanggil ke timnas Ronaldo Conte ini, mengingat TTC terakhir baru-baru ini yang digelar di Ronaldo Conte ini digelar paling pantas di Sukan C baru-baru ini.
kelajuannya itu macam lipas kudung, guys. Prancis, Kuateh okay. Sudah ikut terlibat. Pemain kelahiran 19 Oktober 2004 dan kini berusia 17 tahun ini juga sudah mentas di tim senior di Piala AFF 2020 pada 2021 lalu. Dan juga tampil di timnas U23 SEA Games 2022 yang mencetak 1 gol. Ketiga, seterusnya, Marcelino Ferdinand juga kami prediksi 99% dipanggil ke timnas U19 Indonesia. Tidak dilakukan lagi. Pemain kelahiran 19 September 2004 yang berusia 17 tahun ini bahkan terlibat meloloskan timnas Indonesia 17 ke tahun, Piala guys. Asia dengan menyumbang 1 gol. Oh, dia ada menyumbang 1 gol juga. Elkan Bagot juga berpotensi tampil di Piala AFF 2022 karena berbarengan dengan libur kompetisi Ipswich Town klubnya saat ini. Pemain kelahiran 23 Oktober 2022 yang kini berusia 19 tahun itu juga sudah tampil di timnas senior Indonesia yang juga turut mengantarkan skuad Garuda ke Piala Asia dengan menyumbangkan 1 gol. Dan yang kelima atau yang terakhir ada nama Jim Kroku. Satu lagi Jim pemain keturunan timnas Indonesia ini memberikan permainan mengesankan kala timnas U19 beruji coba melawan klub asal Perancis beberapa waktu lalu. Tentu saja ini akan masuk radar dalam skuad timnas U19 untuk Piala AFF U19 2022. Masuk radar juga ini, guys. Sintayong. Bagaimana menurut kalian? Oke, guys, kalau menurut video ini tadi, 5 pemain yang begitu hebat sebenarnya, guys. Begitu hebatlah bagi saya di timnas bawah 19 tahun Indonesia. Kalau inilah pemainnya, sudah pasti timnas Indonesia bawah 19 tahun ini akan lebih digeruni lagi lawan nanti, guys. Jadi lawan sebenarnya ialah Thailand dan Vietnam. Saya kurang pasti kalau Malaysia, guys. Tapi Malaysia baru-baru ini telah mengikuti juga bawah 19 tahun mengadakan peluang-peluang persahabatan, tetapi masih tidak terlalu menyerlah ya kehebatan mereka. Dan saya memerhatikan dengan lebih jelas lagi bahwa timnas Indonesia ini mungkin lebih punya potensi yang baik untuk maju ke hadapan. Apapun kita nantikan, sekiranya benar-benar Shin Tae-yong ini memanggil kelima-lima tadi pemain ini, sudah pasti Indonesia akan lebih gah nanti. Nah, jadi kita lihat pada 2 hingga 15 Juli ini di peringkat kumpulan, dia akan menentang Thailand, Vietnam, Myanmar dan ada beberapa lagi tim. Dua tim itu pun sekiranya timnas bawah 19 tahun Indonesia ini betul-betul memanggil semua pemain ini. Sebab apa yang diberitahu oleh admin tadi dalam video ini adalah prediksi yang berkemungkinan diserap masuk atau tidak. Sebab Rumah Rek tadi diberitahu bahwa dia cedera. Sekiranya dia pulih daripada kecederaan, mungkin dia bolehlah diambil masuk ke dalam timnas bawah 19 ini. Jadi sama-sama kita nantikan, guys. Semoga Piala AFF bawah 19 tahun ini yang mana tuan rumahnya adalah Indonesia, kita mengharapkan satu permainan yang cukup menarik, cukup solid daripada timnas bawah 19 Indonesia ini. Shin Tae-yong akan tetap membuat sesuatu yang luar biasa. Dia telah melakukan yang terbaik untuk timnas senior Indonesia dengan melayakkan timnas senior ke Piala Asia 2023. Jadi kini tiba masanya untuk bawah 19 tahun pula melakar sejarah dan kejayaan. Pernah sekali juara pada tahun 2013, mungkinkah ini akan diulang kembali pada tahun 2022 ini? Kita nantikan pada 2 hingga 15 Juli ini, guys. Oke, saya ingat sampai di situ saja, guys. Nah, video pada kali ini, jika kalian punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan bawah 19 tahun ini, bolehlah komentar di ruangan kolom di bawah. Sama-sama mendapat info daripada kalian yang lebih mengetahui sepak bola di Indonesia. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.